Baik, saudara-saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silakan di subscribe kawan. Di sini saya mau naikkan berita terkait Garut memanggil. Ya, ratusan pengungsi banjir bandang di Garut ini butuh pertolongan kawan. Sahabat dermawanku dimanapun saudara berada, tolong bantu bagikan video ini. Garut kembali berduka. Banjir bandang menerjang kampung Ciloa, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut pada hari Sabtu lalu, tanggal 27 November 2021. Banjir ini terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Garut sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Derasnya hujan yang turun menyebabkan sungai Citameng meluap. Luapan ini akhirnya menerjang dua kecamatan, yaitu Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Sukawening. Bahkan akses jalan dari desa Sukamukti ke desa Mekarwangi ikut terputus. Sementara itu terdapat 380 kakak dari 9 desa di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah yang terdampak banjir dan longsor. Akhirnya ratusan korban banjir bandang mengungsi mencari pertolongan. Lokasi pengungsian bertempat di gelanggang olahraga atau GOR Damanhuri Desa Cintamanik, Kecamatan Karangtengah. Sahabat dermawanku, tim emergency response dari aksi cepat tanggap terus mengupayakan berbagai bantuan untuk saudara terdampak. Ayo kawan, ayo sahabatku, kirimkan dan luaskan kembali bantuan terbaikmu untuk saudara korban banjir bandang melalui Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7178883008 atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap, atau saya akan sampaikan linknya di dalam ya, di video ini deskripsinya. Semoga Allah lindungi dari diri kita dan keluarga dari bala dan bencana. Mari kita doakan bersama, semoga tidak ada banjir atau bencana susulan lain yang menimpa saudara kita di Kabupaten Garut dan daerah lainnya. Untuk informasi aksi cepat tanggap, yaitu bisa SMS Center 0853 3000 6000, WA 0811 2333 3031. Ini saudaraku, tolong bantu lagi sekali lagi, tolong bantu bagikan videonya ini. Ini ada video yang paling kanan, ini adalah video di mana terjadi detik-detik terjadinya longsor. Coba saya perjelas lagi ya. Nah, ini saya perbesar lagi. Biar lebih kelihatannya ini detik-detik longsornya di Garut ya. Ini. Ah, itu. Nah itu kawan ya, detik-detiknya. Semoga tidak ada korban susulan ya. Nah di sini punyanya akta yang mau menyumbangkan, di sini saya
beritakan seberlesakan dari punya akta ini. ACT, silakan ya, yang mau ikut bantu monggo silakan. Dan ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah ini. Ya, sekali lagi, mari sahabatku yang ingin buat kepedulian, silakan. Di sini ada Bank Syariah Indonesia, ya, Bank Syariah Indonesia, ya, 717-888-3008. Aksi tanggap, ya. Nah, ini memang kalau kita cermati saat ini, curah hujan terus meningkat ini biasanya sampai akhir tahun ya, terus meningkat. Maka tentunya daerah-daerah yang sekiranya itu sering terdapat banjir itu mungkin sudah bisa menyiapkan segalanya dalam mengantisipasi banjir ataupun bencana alam. Namun bagi yang belum pernah terdampak tetap waspada, apalagi yang tinggal di sekitar-sekitar pegunungan atau bukit-bukit. Kalau kita lihat tadi itu kan ada yang kena longsor tadi. Jadi sekali lagi di sini saya sengaja menyebarkan berita dari Garut dan permohonan bantuan melalui ACT. Ini saya sengaja sebarkan agar semoga ada yang memiliki rezeki yang lebih dan ingin bersedekah. Silakan kawan, silakan sahabatku, kirim sedekahnya ke akta ini, ya, ke ACT ya. Ini saya lihat, ya, ini saya ambil dari gambar salah satu grup WA kayak ini ya. Ya, kita doakan semoga daerah-daerah lain tidak terjadi bencana alam dan Garut bisa segera pulih dan tetap kita waspada. Terima kasih kawan. Salam hormat buat semuanya. Tetap semangat. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.